tahun ya. Ini hari ini saya sedang berada di taman apa ya, Taman Keputren Kabupaten Banyumas. Dulu sini adalah Keputren ya, Keputren berarti tempat istri dan juga anak-anak perempuan Bupati Banyumas ini ya. Areanya cukup luas. Tapi sekarang kan sudah jadi kantor kecamatan ya, karena Kabupaten Banyumas pindah ke Purwokerto pusat pemerintahannya. Tempatnya adem. Nih, jadi dulu di sini yang boleh masuk ke sini itu hanya istri-istri dari bupati dan juga anak-anak perempuan itu ya. Namanya Keputren, berarti tempat untuk perempuan. Anak-anak, istri, dan juga istri bupati atau raja-raja Banyumas. Tapi sekarang udah jadi ini, sekarang jadi kantor kecamatan ya, tapi cukup luas. Itu benteng-bentengnya masih asli, bangunan bentuk apa, bangunan sekelilingnya. Terus di sana itu ada sumur emas tuh. Sumur emas, tuh kelihatan, saya mau jalan ke sana males ya tuh. Ini saya zoom kelihatannya tuh. Itu ada ternyata sumur emas. Itu sumur emas itu, sumur udah ada dari dulu ya, semenjak semenjak Kabupaten Banyumas ini ada, itu sumur emas itu udah dibikin ya. Sumurnya kecil tapi airnya terus ada terus ya, nggak pernah kering. Itu di sana tuh sumur emas namanya, sendang emas orang menyebutnya. Tapi ini saya males mau jalan ya. Itu bangunannya masih bangunan dulu ya, bangunan-bangunan kuno ya, bangunan tahun 1700-an ini semuanya ya. Karena dulu sini adalah kabupaten ya, kadipaten ya sini ya dulunya. Ini bangunan-bangunan masih bangunan tahun 1700-an. Nah, karena Kabupaten Banyumas itu kan menurut catatan kan berdiri tahun 1771 atau 75 lah. Itu tadi pendoponya di depan ya. Ini kita berada di belakang di Kaputrennya ya. Tapi sekarang sih semua boleh, siapa aja boleh masuk ya. Yang penting jangan melakukan vandalisme di tempat ini. Tuh banyak pohon. Ini pohon apa ini ya? Karena Kabupaten Banyumas pusat pemerintahnya di Purwokerto, maka sekarang untuk bupatinya dan wakil bupati berkantor di Purwokerto, di Pendopo Sipanji Purwokerto. Di sini pun ada Pendopo Sipanji juga ya, tapi yang di sini duplikatnya ya. Bangunan utama sebenarnya itu bangunan utama, cuma kita berada di belakang ya, bangunan utama Pendopo Kabupaten Banyumas ya. Itu tembok kelilingnya masih tembok keliling, bukan tembok keliling sekarang ya, tembok keliling dari zaman dahulu ya. Kalau dulu ini termasuknya tinggi ya, kalau sekarang kan karena jalan udah semakin apa, ada peninggian badan jalan, terus ini juga ditinggikan, jadi temboknya kelihatan pendek. Itu ya bangunan temboknya ya, masih kokoh ya. Ya,
lokasinya nyaman. Kalau zaman dahulu nggak semua orang bisa masuk ke sini ya, ke Keputren. Keputren itu berarti tempat khusus untuk putri ya, jadi hanya perempuan, perempuan juga perempuan istri pejabat dan anak-anak pejabat dan juga bupati, adipati ya kalau zaman dulu, berarti adipati, bupati kan jabatan sekarang ya. Mulai ke sana tuh, ke yang sumur Kendang Mas tuh ya. Iya. Tuh kalau di sana itu ada itu apa? Museum, museum wayang. Museum wayang Banyumas ada di sini ya. Koleksinya itu ada di sana, di pintu masuk. Nah, ini sumur Mas. Itu sumurnya yang kecil ditutup. Ini juga ditutup ya, kita nggak masuk. Nah, yalah kita mau keluar ya teman-teman. Saya juga lagi blank ini, capek karena tadi habis reading ke dari perbukitan itu ya. Tadi habis reading dari perbukitan Serayu yang di Kepaten, terus lewat ke Dawuan ya. Terus ini pulang saya mampir ke Pendopo Kabupaten Banyumas ya. Terus tadi ini kita masuk ke dalam Keputren ya. Baik, kalau sekarang kan udah tempat umum, siapa aja boleh masuk sini. Jadi ini sekarang kita mau pulang aja, udah capek dari pagi ya motoran deh. Tuh. Ini kayaknya lagi mau direhab ini. Banyak pasir, mungkin mau di semen lagi mungkin.